Sudarlun, satu unit alat berat milik BPBD Aceh Barat sudah tiga hari terakhir mogok di Jalan Diponegoro, Desa Sua Indrapuri, Melabu. Sejak Kamis lalu di lokasi air pasang laut tersebut dikerahkan alat berat untuk menangani tanah pasir yang menutupi badan jalan. Hingga Sabtu 20 Juli 2019, alat berat terparkir dan digenangi air pasang karena masih menunggu onderdil yang rusak. Masyarakat di kawasan tersebut meminta Pemkab mengerahkan alat berat yang lain sehingga pasang laut tidak terus meluap ke daratan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi TV.